minyak soalnya. Ya. Minyak. Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Sorry kalau nafas gue rada ngos-ngosan tadi, habis ada kebakaran, ada musibah di daerah kebun jeruk bagian belakang sana. Wah, roboh. Ya Allah. Roboh, cuy. Nah, jadi ini gue nafas gue ngap banget karena asapnya banyak banget, bro. Jadi gue bikin video ini bertujuan supaya kalau seandainya ada kejadian kayak gitu, gue pengen ngasih contoh, lakukan apa yang bisa lo lakukan gitu. Lakukan dalam hal artian hal-hal kecil, kayak lo ngebantu ngangkat-ngangkatin barang keluarga korban, atau sekedar yang ringan-ringan lah, lo bantu-bantu, tanya aja lo keluarga korban, tanya aja lo butuh bantu apa, atau misalnya pemadam kebakaran, lo bantu aja yang sekiranya bisa lo bantu. Nah, terus juga lu harus sigap gitu. Tadi gue ngelihat beberapa anak pang kerjasama sama gue, kayak ngemastiin di bangunan ruko tuh udah nggak ada orang gitu, karena ada rumornya masih ada satu anak kecil. Barang nggak mau jebol nggak? Yuk jebol yuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue ngap banget cuy, sumpah. Kena asap pakai helm. Gue taruh buka-buka helm ntar raib lagi. Ya oke, mungkin langsung aja ke videonya. Stay tune terus. Bismillah, semoga bermanfaat dan semoga tidak ada korban di kedepannya. Amin. Wah, kebakaran apaan ya? Oh, ya Allah, masya Allah. Wah, bantu deh. Bisa bantu apa nih? Oh, udah pada nyelamatin barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa bantu. Bisa bantu apa, kek? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga bisa bantu. Ya Allah, kebakarannya. Parah banget nih kebakarannya. Pindahin motor dulu deh. Oh, ini kebakarannya gede banget, bro. Asli, apinya gede banget, sampai perih mata gue. Bentar, gue pindahin dulu motor deh. Pindahin dulu, biar aman dulu deh, biar nggak ganggu orang-orang yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gue bisa bermanfaat. Ini gede banget, bro. Apinya asli. Bantu deh. Aku takut barang kek, ngapain kek. Wah, gokil. Tuh apinya, bro, sampai belakang-belakang, bro. Asli. Sama aja.
Ada mau dibantu nggak pak? Ini? Gampang. Oke. Ini gampang terbakar bro, plastik bro. Wah, anjir api, anjir panas cuy. Anjir panas banget, gak bohong gue. Panas banget, gede banget tapi. Minyak anjir ini. Pak. Pak. Bantuin saya Pak, minyak itu Pak. Pindah sini ayo. Minyak soalnya. Ya. Minyak, minyak Pak. Kalau bisa. Masih ya mas. Gede banget bro. Apalagi nih bisa dibantu nih. Wah, gede banget tapi ya buset. Ya Allah, semoga gak ada korban nih. Oh, beliin aqua, beliin aqua. Buat aduh, ini gak sepe. Tapi sampai sini tuh. Ya 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 ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Maju Pak, maju Pak. Ya Allah, ini mantep deh. Salut gua sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada korban jiwa aja, sedih gua liatnya bangsa. Itu ibu-ibu baru nangis aja di sana. Iya ya, ini udah kena nih. Ini jempol aja nih, punya anak sini dalam. Handphone, ada orang handphone, ada. Ya jempol lu. Bang, 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 mau dijempol nggak bang? Ada barang nggak, mau dijempol nggak? Yuk, yuk, jempol lu. Iya. Enggak ada. Ada, Bang. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Ya. Barangnya ada yang penting enggak tuh, Pak? Ada. Hah? Barang-barang. Barang gua enggak di belakang. Oh, udah pergi. Dijembok itu. Kalau mau dijebol ambil barangnya, pisahin dulu. Barangnya di belakang. Oh, di atas ya. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat teman-teman apinya tadi dari belakang sana udah nyebar, udah muter jadi bentuk U gini di apinya tuh. Tuh nih apinya gede banget, udah mulai-mulai bakar baju tuh. Ya Allah. Gue ngerinya ada korban jiwa doang ini, serius deh. Tadi ada ibu-ibu yang nangis-nangis soalnya di pojok sana bilang anaknya masih di dalam, tapi nggak bisa masuk juga, kayak gimana? Udah mulai kebakar. Ya ini sekarang sisanya buat pemadam kebakaran lah, salut gue, gercep banget anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu ada bunyi-bunyi meledak bro, kayaknya gas deh. Itu ada bunyi-bunyi meledak bro. Ini pemadam ini. Wah, apinya udah sampai sini, panas sih, panas. Panas banget anjir. Tuh udah sampai sana juga bro, udah muter ini apinya. Ini nyamber semua karena, aduh panas. Ini nyamber semua karena ini, karena dia bangunannya ini seng. Jadi gampang sama kayu-kayu kering. Jadi gampang kebakar tuh, sampai sana tuh, ini gede banget apinya. Parah cuy. Ini gue bingung, bisa bantu-bantu apa lagi ya. Wah tuh bro, tuh apinya tuh, muter satu komplek nih tuh, sampai belakang sana. Wah gokil sih. Gokil. Masya Allah, astagfirullahaladzim tuh. Tuh. Wah roboh, ya Allah, roboh cuy. Apa? Lapak mana? Oh, penyebabnya dari sini. Oh. Jadi nggak ada itu yang apa? Yang semprot apa lagi tuh bang? Firefighter itunya. Enggak punya, biasa lapak begitu dipelein. Oh, jadi kena semua. Iya. Teman jangan enggak apa-apa. Soalnya saya tukang rongsok, Bang. Tapi mereka ini enggak ada yang kayak di pom bensin itu, yang semprot itu. Oh, enggak ada yang di pom bensin, ya. Jadi awalnya dari apa sih, Pak? Macam-macam namanya di lapak kan. Oh, iya sih. Kartu. Iya. Tapi tadi korban insyaallah udah enggak ada ya, Pak ya. Korban udah enggak ada lah ya. Tadi sih ada ibu-ibu nangis di sana bilang anaknya masih di dalam. Tapi enggak tahu tadi sih dicek sih udah enggak ada sih. Ya bismillahirrahmanirrahim lah. Iya. Dari jam berapa Pak ini kalau boleh tahu? Kurang lebih jam 10. Jam 10 ya. Oh, udah lumayan lama ya. Gede banget itu. Iya, makanya bismillahirrahmanirrahim deh. Harus Iya. Iya, makanya udah muter berarti ya, Pak. Lagi siaran ini. Iya. Sebenarnya lapak banget, dia nggak ada jenis dipelein. Iya. Karena kalau api nggak mau ganti. Iya. Itu sebabnya kan, barang kebetulan lapak bang. Iya. Lapak tuh nggak sembarangan izinnya itu loh. Iya iya. Ya udahlah Bismillah lah Pak, nggak ada korban. Orang sini Pak. Orang tuh saya. Oh. Kalau pagi saya jarang tahu. Yang ini tadi mau berangkat ke rongsok. Oh, oke. Tadi udah muter apinya berarti. Iya. Iya, Pak. Mari, Pak.